ujung-ujungnya ya ini. Pertama kalinya kan pernah sih 200 selawe pernah. Heeh. 300 pernah. Itu nih rekening ada semua. Lah pokoknya inilah, pokoknya habis 375 ini langsung loncatnya sampai 4 ini 900. 64. Itu dari kapan Bu melonjaknya, Bu? Melonjaknya baru bulan ini. Oh, baru bulan ini. Iya, baru bulan ini. Ada pemberitahuan enggak sih Bu dari Ibu sebelumnya? Dari pihak PGN sendiri ada pemberitahuan ke kita enggak sebelumnya? Enggak ada ya. Enggak ada. Jadi kita masyarakat ngerasa apa, Bu? Merasa ini semua lah kaget semua. Kaget. Yang itu biasanya 30 bisa 50. Yang itu biasanya 100 bisa 200 lebih. Itu tetangga-tetangga sini. Jadi semua hampir semua ya, Bu, ya, di daerah sini ya, Bu, ya. Tapi yang tinggi benar kok, saya ini kok tinggi. Saya udah ngebel kan tadinya sama yang pegawainya itu. Tolong Ibu dikasih apa? Sabun katanya. Udah kali sabun itu enggak melembung. Apa bocor di mana? Kita kalau bocor kan enggak ngerti. Enggak ngerti ya. Kalau bukan pegawainya enggak ngerti. Itu jadi biasanya kita hanya 300 Ibu ya. Menjadi 900. 946. Jadi kaget. 44. Jadi kaget banget ya, Ibu ya. Ya kaget. Kemudian gas itu digunakan untuk apa sih, Bu, sebenarnya kita, Bu? Pagi. Masak. Untuk masak. Terus untuk apa? Jual gorengan juga gitu. Iya, gorengan tuh di luar enggak pakai itu. Malah enggak pakai, Ibu ya. Itu pakai gas tabung. Pakai sabung. Buat masak doang ya. Cuman masak aja sama pagi itu yang goreng bikin untuk itu aja. Udah. Jadi harapannya apa, Bu, kepada pemerintah sendiri, Bu? Harapannya kita selaku masyarakat dengan adanya kelonjakan ini, apa yang harap, apakah tetap mau turun atau ya, gimana? Kalau dia nggak mau turun kayak gini, kalau caranya kayak gini, nggak mau pakai lagi tuh saya. Berat. Berat, Bu, ya. Berat lah. Kalau kita pakai gas satu aja, kalau sehari habis satu baru berapa? Baru 600 kalau sehari satu. Seandainya nih cuma satu. Tapi kalau sehari nggak habis satu. Satu tabung yang satu tabung itu yang 3 kilo. Yang 3 kilo, Bu, ya. Kalau sebulan udah berapa tuh? Paling 600 paling tinggi kalau habis. Satu tabung kan 20.000 ya, Bu? Iya. Kita biasa pemakaian sebelum-sebelumnya pakai berapa tabung dalam sebulan? Dulu-dulu. Ya, pokoknya sehari itu bisa satu itu enggak lebih. Sampai 2 hari satu tabung itu. Oke. Meterannya mana, Bu? Meterannya, Bu? Ini meterannya. Di samping. Ini enggak ngerti. Pakai apa sepatunya? Ini nih, tantang bau, dia mau bau. Sini juga kamu motor. Ini nih, Om yang ini punya saya. Ini ya. Yang ini punya saya. Ini, Bu, ya? Jadi kayak mana ngeliat tempat waktu itu, Bu? Emang enggak ngerti. Enggak ngerti malah, Bu, ya. Pernah lihat-lihat ini, tahunya bayar tiap bulan gitu. Oh, sini lagi, Bu, dikit, Bu. Jadi mana, Bu, yang dilihat meterannya? Ya inilah kali, saya enggak ngerti juga. Saya enggak pernah lihat meteran, enggak ngerti. Ngerti yang bulan tak bayar gitu aja. Pokoknya per bulan habis berapa ini ngelonjak tinggi ini, saya ini kaget benar. Ya kalau cuma 400, 500 enggak apa-apa lah ya. Masuk ngelonjaknya sampai hampir sejuta, ya Allah, nangis saya pulang tuh. Malah enggak sesuai naiknya. Enggak sesuai, Bu, ya. Ya, makasih, Bu. Iya. Ada ya? Iya, banyak. Ini ibu-ibu ini juga pada malas semua. Pada malas sih umatnya akhirnya, Bu, ya? Iya, mau ya itu pada ini semua. Makanya kemarin yang nagih itu kan juga saya bilangin tepatnya kan orang kesehatan. Saya nggak tahu, Bu.